Alhamdulillahil qadil. In tamsaskum hasanatum tasubhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua beroleh kejayaan di dunia yang sementara ini dan kejayaan yang hakiki di hari kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jauhi sifat mazmumah. Akhlak berasal daripada perkataan khulukun. Khulukun bermaksud budi, iaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus dan tidak diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Akhlak terbahagi kepada dua, iaitu mahmudah, yakni akhlak yang terpuji, dan mazmumah, yakni akhlak yang tercela. Akhlak mazmumah ialah perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Dikenali sebagai sifat-sifat mazmumah yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antara sifat mazmumah ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbohong, takabbur, dengki, khianat, bakhil, marah dan sebagainya. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar zarah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara sifat mazmumah ialah hasad dengki. Dengki bermaksud perasaan iri hati, iaitu mengharap semoga nikmat dan kelebihan yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya pula nikmat itu. Orang yang mempunyai sifat dengki ini tidak boleh melihat orang lain mendapat nikmat yang lebih daripada dirinya dalam sesuatu perkara yang baik. Orang yang bersifat demikian seolah-olah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan sesuatu nikmat kepada orang lain. Sifat dengki dapat menghilangkan segala amal kebajikan seseorang. Sesuai dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, jauhilah kamu akan sifat dengki itu, bahawasanya
Perasaan dengki itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Sifat atau perasaan seperti ini adalah sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran melalui surah An-Nisa ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian daripada kamu yang lain. Untuk mengelakkan perasaan hasad, dengki dan iri hati ini, dia hendaklah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang dikecapi oleh saudara seislam yang lain. Mudah-mudahan kita juga akan dilimpahi Allah nikmat yang serupa kelak. Manakala sifat marah berpunca daripada kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan, selalunya didorong oleh pengaruh syaitan. Sifat pemarah yang dicela ialah marah yang bukan pada tempatnya dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar. Selalunya, orang yang pemarah ini mewarisi sifat-sifat seperti sombong, bongkak, tidak boleh ditegur dan lain-lain sifat yang buruk. Bagaimanapun, Islam tidak melarang umatnya mempunyai sifat marah dalam hal-hal yang tertentu. Sepertinya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-9. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal matsir. Yang bermaksud, wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Orang yang mempunyai sifat suka marah selalunya akan menimbulkan pertengkaran untuk menang di pihak dirinya. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu yang bermaksud, tidak akan sesat sesuatu kaum sesudah diberi mereka petunjuk oleh Allah, melainkan orang yang sering bertengkar. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Fitnah pula dapat diertikan dengan menghasut, yang bermaksud menyampaikan cakap seseorang kepada orang lain dengan menambah fakta yang tidak benar supaya orang yang mendengar menjadi benci dan naik radang. Perbuatan ini amat tidak disukai di dalam Islam. Ia dianggap seorang yang fasik dan tidak diterima persaksiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya,
sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sebahagian besar daripada penghasut ini adalah berniat untuk memutuskan hubungan orang, dan akibat dari hasutan itu banyak orang yang teraniaya. Manakala mengumpat pula ialah memperkatakan seseorang di belakangnya. Biasanya yang diperkatakan ini adalah berkenaan dengan kelakuannya, keadaan tubuh badan, perangai dan sebagainya. Perbuatan ini diharamkan di dalam Islam dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala penerima taubat lagi Maha mengasihani. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia. Sifat mazmumah yang seterusnya ialah sifat sombong atau takabbur, yang bermaksud membesarkan diri ataupun bongkak. Orang yang takabur ini selalunya memandang dirinya lebih mulia dan lebih tinggi pangkat kedudukannya. Dia merasakan lebih tinggi pangkat kedudukannya daripada orang lain, serta memandang orang lain itu dengan hina dan rendah pangkatnya. Sifat takabur ini tiada sebarang faedah, malah membawa kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia yang lain. Bahkan kadangkala membawa kepada keluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 206 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahannam, dan sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Untuk menghindari sifat takabur ini, amalkanlah sifat tawaduk ataupun sikap merendah diri dengan memperbanyakkan pergaulan dengan semua peringkat ahli masyarakat dan melatih diri mendengar pandangan orang lain dalam segala hal. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati intipati daripada khutbah tadi. Yang pertama, sebagai umat Islam, hendaklah kita meyakini bahawa semua perkara akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sama ada akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Yang kedua, sebagai umat Islam, hendaklah kita sentiasa berusaha menghindari sifat-sifat mazmumah kerana ianya adalah sifat yang tercela di sisi Islam. Yang ketiga, hendaklah kita memahami bahawa akhlak yang mulia akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, bahkan akan dikasihi oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang bermaksud sebenarnya bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan takabbur. Surah An-Nahl ayat 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.